أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومهى الظلمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بتعاليمه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya kasihi tuan rumah Abang Nazli dan Kak Peach, yang saya kasihi juga hadirin dan hadirat yang hadir bersama-sama pada program kita kali ini. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk sama-sama kita bertemu pada weekend, hari cuti kita. Kebiasaannya orang lain kan berjalan dan family time dengan keluarga dan sebagainya pada hari cuti, tapi alhamdulillah Allah lorongkan hati kita, Allah lapangkan masa kita untuk sama-sama kita berada di sini untuk sedikit perkongsian. Moga-moga apa yang dikongsikan ini bermanfaat buat kita. Saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menyeru ataupun yang menyuruh orang buat kebaikan, sesuatu sunnah kan, ataupun melazimkan orang membuat sesuatu yang baru yang baik, maka bila mana orang melakukan perkara tersebut, siapa yang akan dapat manfaat? Orang tersebut akan dapat manfaat, tetapi yang menyuruh untuk melakukan perkara tersebut juga akan dapat saham dia kan, juga akan dapat saham. Dan para ulama berbeza pendapat adakah saham itu sama banyak ke lebih banyak ke macam mana. Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segala amal yang kita lakukan ini, segala kebaikan yang kita lakukan ini dalam perkongsian ini, insya-Allah dia boleh dikongsikan lagi dan lagi supaya ia dapat bercambah kan saham kita di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Firman Allah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira pada pengakhiran hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah satu declaration, proclamation kan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang menjadikan ataupun yang menutup risalah Islam ini, menandakan bahawasanya risalah Islam ini telah lengkap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yaum," hari ini, "akmaltu lakum dinakum," aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, "wa atmamtu alaikum ni'mati," dan aku telah sempurnakan bagi kamu nikmat-nikmat aku, "wa raditu lakumul islam dinan," dan pada hari ini aku redha akan Islam itu sebagai agama dan anutan kalian. Jadi ini satu declaration yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dan Allah rekodkan dalam Al-Quran, menandakan bahawasanya pada hari tersebut, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pengakhiran baginda, agama ini telah lengkap. Dan daripada ayat ini para ulama mengeluarkan bahawasanya apabila disebutkan ayat ini, menandakan bahawasanya agama Islam itu kan bersifat dengan sifat apa yang kita panggil sebagai syumul, iaitu lengkap kan. Islam itu lengkap. Dan para ulama mengatakan keterangkuman Islam ini pada beberapa perkara. Yang pertama, annahu syamilul likullin nas ila qiyamis saah. Maknanya Islam itu, dia merangkumi, keterangkuman dia tu
Dia merangkumi setiap masa, setiap zaman dan setiap bangsa yang ada sampai ke hari kiamat nanti. Maksudnya Islam setiap masa, setiap zaman dia akan sesuai. Walaupun kita di Malaysia, kita di India, kita di mana-mana pun bangsanya berubah, keadaannya berubah, tetapi Islam itu tetap akan sesuai sampai bila-bila, sampai berlakunya hari kiamat. Yang kedua, bahawasanya agama Islam yang diturunkan, yang Nabi ajarkan kepada kita, yang disebarluaskan ini, agama Islam itu dia merangkumi setiap marhalah, setiap masa, setiap zaman daripada kehidupan manusia. Kan? Daripada kita kecil sudah ada aturan-aturan yang Allah sebutkan. Daripada kan, daripada kita kecil, kita menginjak ke usia remaja sudah ada aturan-aturannya. Kita menginjak ke usia dewasa sudah ada aturannya. Kita berkahwin, dapat anak, kan? Selepas daripada kematian dan sebagainya, Islam telah tetapkan bahawasanya setiap daripada marhalah-marhalah ni, setiap daripada level-level yang kita akan hadapi ini, setiap satunya ada kan acuan-acuan yang Islam telah tetapkan. Dan syumulnya keterangkumannya Islam ini, yang ketiganya disebutkan adalah hukum hakam dalam Islam. Hukum hakam dalam Islam dia termasuk dan dia terangkum di dalamnya setiap hukum hakam yang berkaitan dengan setiap perkara yang kita ada, yang kita hidup kan, muamalah kita dengan manusia, bagaimana hubungan dengan ibu bapa, bagaimana hak-hak yang perlu ada selepas perkahwinan, bagaimana hak-hak yang perlu didunaskan selepas kematian. Ini semua hak-hak yang ada yang dibincangkan dalam Islam, dan hukum hakam ini wujud. Saya ingat lagi ketika saya sekolah menengah dulu kan, pengetua kami selalu tanyakan kepada kami, dia kata, adakah kalian setuju bahawasanya dalam Al-Quran Allah telah sebutkan semua benda termasuk cara buat roti canai? Kita masa tu duduk tu kata satu kan, wesh, roti canai macam mana nak sebut dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab apa benda roti canai kan, kita tak tahu kan. So kita fikir, rupanya secara jelas tak ada sebut kan, disebutkan. Tapi kata pengetua tersebut, saya ingat lagi, pengetua sekarang, pengetua tersebut masa tu abang kepada Menteri Besar baru Kelantan, Ustaz Mansur Haji Daud, kan? Abang dia, abang Datuk Nasruddin. So dia kata, ada dalam Quran satu ayat yang Allah sebutkan semua benda dalam dunia yang kamu ada sekarang, ayat itu dia sudah terpakai untuk semua. Kan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu maka kamu tanyakan orang yang tahu, kan, barulah kamu akan tahu. So tak tahu nak buat roti canai macam mana, tanya orang buat roti canai. Tak tahu baiki kereta, tanya orang baiki kereta, kan, nampak tak? So Islam telah sediakan platform yang sangat cantik, foundation yang sangat cantik di dalam agama, supaya kan, supaya semua benda dalam dunia ini sudah terangkum di bawah satu payung cantik. Maka insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, kita akan cuba lihat dan kita akan cuba kongsikan satu payung daripada payung-payung yang disediakan oleh Islam ini, yang kita beri nama Teach But Don't Preach. Kan? Tajuk hari ini Teach But Don't Preach. Jadi, kenapa timbulnya tajuk ini? Apakah yang menyebabkan timbulnya tajuk ini? Maka setelah dibincangkan bersama dengan penganjur, maka disebutkan antara masalah yang berlaku sekarang, kan, dan ia masalah yang sentiasa akan berlaku adalah masalah berkenaan dengan parenting, masalah berkenaan dengan membesarkan anak-anak, cabaran-cabaran yang ada, kan. Jadi kita cuba sebutkan dan kita cuba kongsikan, moga-moga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, asas parenting dalam Islam kita dapat lihat ada dua asas yang kita boleh ambil. Satu daripada Al-Quran dan satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan ayat Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, kan? Qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kita tahu sebab-sebab orang dimasukkan ke dalam api neraka kerana kekufuran, kerana keengganan dan sebagainya. Maka dalam ayat ini, walaupun ayat ini secara general hanya menyatakan kepada orang beriman, jagalah diri kamu dan anak-anak kamu daripada api neraka,
maka kita faham bahawasanya ia menuntut untuk kita kan mendirikan rumah tangga kita, mendirikan keluarga kita dengan cara yang betul. Yang kedua adalah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap daripada kalangan kamu dipertanggungjawabkan, ada tanggungjawab masing-masing. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap daripada tanggungjawab-tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu kerja macam ni kamu tak buat? Kenapa kamu ada amanah yang aku berikan kamu tak buat? Kan? Semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Wal amiru ra'in, kata Nabi, kan? Pemimpin akan dipertanggungjawabkan. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan lelaki, suami, ayah, atuk, mereka akan dipersoalkan di atas urusan ataupun di atas tanggungjawapan keluarga yang diamanahkan kepada mereka. Kan, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baitiha wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kan, 'ala ahli baitiha wa wali wa waladihi, kan, kata Nabi. Dan orang perempuan, isteri, dia akan dipertanggungjawabkan ke atasnya tentang ahli keluarga, tentang apa rumahnya atau keadaan rumahnya, kan, ataupun harta suaminya dan juga anak-anak mereka, kan. Dan sehingga ke akhir ayat, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ini hadis yang jelas kepada kita. Nabi sebutkan kepada kita bahawasanya setiap daripada kita ada tanggungjawab yang kita dipertanggungjawabkan ke atasnya. Okey, bukan hanya pemimpin, bukan hanya, kan, bukan hanya ketua dan sebagainya yang pegang jawatan, tidak, tetapi setiap daripada kalangan kita ada perkara yang dia dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, mungkin ada yang kata, ustaz, saya tak ada anak, jadi tak ada tanggungjawab. Tak. Dia ada tanggungjawab terhadap diri dia. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, badan, tubuh badan dia, kan, pekerjaan dia, kan, orang di sekeliling dia, keluarga dia dan sebagainya, itu tanggungjawab yang ada. Maknanya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tak ada tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Itu jelas. Kan? Jadi yang kita nak tekankan kat sini, warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Dan seorang lelaki ataupun seorang ibu dipertanggungjawabkan ke atasnya apa? Ahli keluarganya, pembangunan syakhsiah ahli keluarganya, pembangunan akhlak ahli keluarganya. Baik. Sebab itu kita bincangkan topik yang kita nak bincangkan ini kerana ia penting. Ia penting untuk kita. Dan kalau kita belajar dalam ilmu falsafah, kan, in Islamic philosophy, Ibn Khaldun, kita ada Ibn Miskawih dan sebagainya, yang mereka punya falsafah menekankan kepada kita tentang falsafah moral values, values based education, kan, ataupun values based philosophies. Dan pendekatan mereka adalah menitik beratkan tentang akhlak dan moral pada awal usia. Kenapa awal usia? Kenapa awal usia? Kan? Kerana mereka mengatakan bahawasanya, pada awal usia inilah anak-anak perlu dibentuk, anak-anak perlu diprogramkan dan anak-anak perlu didisiplinkan, kan. Dan kita letakkan had masa, kan, antara dia lahir sehingga umur 12 tahun lah, kan, umur kebiasaan sebelum daripada baligh, kan. Jadi ini umur yang paling crucial for a parent, kepada ibu bapa, untuk mendidik anak ada, untuk melorongkan anaknya pada, kita kata, pada lorong yang betul, kan. Kerana kalau pada waktu ini kita gagal, kalau pada waktu ini kita tidak mampu untuk mendidik dan kita kata memprogramkan anak kita, maka lepas daripada itu akan berlaku dan kita akan hadapi masalah-masalah yang lain. Okey, baik. So di dalam parenting, kita kata, di dalam mendidik anak, di dalam membesarkan anak ini, Islam telah menetapkan banyak cara. Ada banyak cara, ada banyak kaedah, kan. InsyaAllah kita akan sentuh beberapa kaedah, kan. Dan di dalam pembelajaran, filosofi dan sebagainya, kita biasa akan akronimkan semua benda. So dalam perkongsian kali ini, kita akan buat 6 A's. 6 A's in parenting. Okay, 6 A's in parenting. Yang pertama, insyaAllah, kita cuba tengok dan kita cuba lihat bagaimana 6 A's in parenting ni boleh dikaitkan dengan agama kita, dengan agama Islam, dan bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah di dalam mendepani, kan, mendepani perkara-perkara yang berkaitan dengan parenting ni, kan. So kerana kalau
kita tidak melakukan perkara-perkara ini, kita risau anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, mereka akan jauh daripada kita dan mereka kan akan memberontak dan membuat masalah di masa hadapan nanti. Okey, baik. Yang pertama yang kita nak sentuh hari ini berkenaan dengan affection. Okey? Affection ataupun kasih sayang. Affection ataupun kasih sayang, kan? Di mana di dalam Islam kita disuruh sentiasa untuk memberi kasih sayang, kan? Untuk menyayangi supaya kita disayangi, kan? Disebutkan dalam hadis, man la yarham la yurham. Barang siapa yang dia tidak berkasih sayang, dia tidak suka ke orang lain, kan, dia tidak menunjukkan he cares, dia sayang dekat orang, maka dia tidak akan disayangi oleh orang, kan. Man la yarham la yurham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga mana dia tidak menunjukkan kasih sayang yang dia hendak kepada diri dia kepada orang lain, kan. Jadi ini semua petunjuk-petunjuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kasih sayang, affection yang perlu kita berikan. Dan sebagai ibu bapa, tambah-tambah lagi kita perlu berikan affection ini kepada anak-anak, kan. Tambah-tambah lagi kita perlu berikan affection ini kepada anak-anak. Dan affection ini bukan hanya kita kata kita kasih dan kita sayang kepada anak kita saja, tidak, kan. Tetapi ia bermaksud kita sentiasa ada di situ, kita sentiasa memberikan emotional support kepada anak-anak kita, kan. Dan ini yang anak-anak perlukan, kan. A father figure and a mother figure to always be there, untuk sentiasa berada di sisi anak-anak, kan. Jadi bagaimana affection ini boleh menjadikan anak-anak itu baik? Kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim AS, kan. Bila mana Nabi Ibrahim AS nak mendirikan Baitullahil Haram, nak mendirikan Kaabah, nak meletakkan batu asas Kaabah, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Kan? Ketika mana Nabi Ibrahim AS nak meletakkan, nak meninggikan batu asas iaitu Baitullahil Haram, kan? Dan ketika itu Nabi Ibrahim AS bukan buat seorang-seorang, tetapi dia ajak anak dia buat sekali. Dia ajak anak dia buat sekali, ajak Ismail, wa Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah, kan, terimalah apa yang kami buat ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya kamu maha mendengar lagi kamu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Jadi dekat sini affection is shown, kan. Affection, kasih sayang itu ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dengan sentiasa melibatkan anak dia, sentiasa ada di sisi anaknya, kan. Dan natijahnya apa? Natijah yang kita dapat lihat daripada affection yang ditunjukkan, sentiasa merangkumkan anak dia sekali dengan dia, natijahnya disebutkan dalam ayat yang lain, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, kan. Bagaimana kasih sayang yang Ibrahim tunjukkan kepada Ismail, ia menentijahkan Ismail itu sentiasa kasih dan sayang dan percaya kepada ayahnya, kan. Disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mana umur Ismail itu sudah menghampiri umur yang boleh fikir dengan sendiri dan sebagainya, Ibrahim kata, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur aku, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu, fanzur madha tara, kamu lihatlah apa akan berlaku, kamu rasa apa akan berlaku. Apa yang Ismail kata kepada ayahnya, kan? Qal ya abati fa'al ma tu'mar. Ini adalah implikasi daripada kasih sayang yang Ibrahim tunjukkan kepada Ismail. Ismail terus kata apa? Wahai ayahku, ya abati, wahai ayah yang aku kasihi, if'al ma tu'mar, kamu lakukanlah apa yang kamu disuruh melakukannya. Terus percaya kepada ayah dia. Kalau kita suruh anak, kita kata ke anak kita, wahai anakku, contohnya, kan, anak saya nama Afaf, ayah Afaf,
Abi mimpi kena sembelih Hafaf kan. Dia kata sembelih diri sendiri lah. Tak ada. Mungkin dia akan kata abah sembelih lah abah sendiri. Dia akan kata gitu lah. Kenapa nak sembelih Hafaf? Contohnya kan. So itu mungkin reaksi yang kita akan terima daripada anak-anak kita. Tetapi Ismail menunjukkan bahawasanya kasih sayang itu melebihi segala-galanya. Dia percaya dan dia akur dengan apa yang Ibrahim sebutkan. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan lihat aku di kalangan orang yang bersabar. Aku relax, tak ada masalah. Kerana aku percaya, kan? Kamu sayang aku, aku tahu kamu sayang aku. Ini keterangkuman bila kita merangkumkan anak-anak kita dengan kasih sayang, kita tunjukkan affection kita, kita tunjukkan emotional support yang kita berikan kepada dia, maka dia akan menjadikan anak-anak kita sentiasa tahu bahawa kita sayang dia. Okey? Ada lagi yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh AS. Bila mana berlakunya banjir, air sudah naik, kan? Disebutkan dalam surah Hud, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkab ma'na. Nabi Nuh AS, kita tahu Nabi Nuh berdakwah lama. Nabi Nuh berdakwah 1,000 tahun, kan? Disebutkan alfasanatin illa 50 ama, 1,000 tahun tolak 50 tahun, maknanya dalam 950 tahun berdakwah kepada kaum dia. Dan antara yang menolak dakwah Nabi Nuh AS adalah anak dia dan isteri dia, kan? So bila mana Nabi Nuh AS buat bahtera tu dan berlaku apa yang telah berlaku, kan, diceritakan bila mana air sudah menghampiri puncak, Nabi Nuh AS dalam bahteranya dia nampak anak dia sedang berpaut pada satu bukit. Apa yang dia buat, kan? Kerana kasih sayang yang dia ada pada anaknya, walaupun anaknya telah menolak Islam sebelum ini, dakwahnya sebelum ini, dia bagi satu peluang lain, kan? Dia kata apa? Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh panggil anak dia, wahai anakku. Wa kana fi ma'zil, ketika itu dia berpaut pada satu puncak bukit, kan? Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku. Ya bunayya, dia guna isim tasghir, kan? Ya bunayya, wahai anak yang aku kasihi, kan? Naiklah bersama kami. Naik itu bukan naik sajalah. Terimalah dakwah aku dan kamu naik bersama-sama dengan kami. Kan? Terimalah dakwah aku dan naik bersama-sama kami di atas bahtera ini dan kamu akan selamat. Kata Nabi Nuh AS. Kerana kasih sayang dia. Saya tata pada pengakhiran pun dia menunjukkan kasih sayang dia. Kan? Wala takum ma'al kafirin. Kamu naik bersama-sama kami dan jangan kamu jadi orang kafir. Kan? Apa anak dia kata? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jangan risau ayah aku, kan? Kerana aku akan selamat. Aku tak nak terima apa yang kamu dakwahkan. Aku tak nak terima agama yang kamu bawa, kan? Aku, biarkan aku, kata anak dia, biarkan aku. Aku akan berpaut pada hujung, kan, atas puncak gunung tu, puncak bukit yang aku dah nampak tu, dan air ni akan surut dan aku akan selamat, kan? Kata anaknya. Qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Kata Nabi Nuh AS, tidak ada, kan, yang boleh menyelamatkan kamu kecuali kalau Allah izinkan, kalau Allah nak, kan? Kan? Jadi berlakulah apa yang telah berlaku, kan? Kemudian dalam ayat, beberapa ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan, wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta arhamur rahimin. Kan, Nabi Nuh AS cuba untuk kali yang terakhir. Tadi dia ajak anak dia, ni kasih sayang ni, kan, menunjukkan affectionate terhadap anaknya. Nabi Nuh AS dia dah ajak anak dia, anak dia enggan. Anak dia kata, apa, aku berpaut pada gunung. Okey, satu dah itu dah kira terakhir dah. Tapi dia ada lagi satu step yang terakhir lagi, sebab kasih sayang yang ditunjukkan. Kan, anak ni bukan orang lain, anak sendiri, kan? Jadi Nabi Nuh AS minta kepada Allah, wa nada Nuhur rabbahu, dan Nabi Nuh AS dia minta kepada Tuhan dia, kan? Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Kan, dia kata, ya rabbi, wahai Tuhan aku, sesungguhnya anak aku ni darah daging aku. Anak aku tu darah daging aku. Dia adalah ahli aku, dia adalah keluarga aku. Tetapi sesungguhnya, wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya, kan, janji kamu itu pasti. Allah janji bahawasanya banjir ini akan diterkena sebagai azab kepada mereka-mereka yang kufur. Kan? Jadi Nabi Nuh AS dia ada dua benda yang dia timbang tara ni. Antara anak yang dia kasihi, ahli keluarga dia, dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan menenggelamkan semua orang yang kafir yang tak nak ikut dakwah Nabi Nuh.
Wa anta arhamur rahimin, dan aku tahu bahawasanya engkau wahai Tuhanku maha pemurah, maha mengasihani. Kan? Engkau paling mengasihani hamba-hambanya. Kau buatlah pilihan mana yang kau nak, kan? Mana yang kau pilih aku terima. Dia bagi dua pilihan kepada Allah. Bukan dua pilihan dan doa dia kata ada dua benda. Ada dua benda yang berat. Satu, anak aku ni dah nak tenggelam tu. Yang kedua adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat seterusnya Allah jawab kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah kata apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah kata, "Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anak kamu itu, ketahuilah bahawasanya dia bukan daripada kalangan keluarga kamu bermula hari ini. Dia bukan ahli kamu, dia bukan keluarga kamu. Kerana dia telah enggan untuk beriman dengan ajaran kamu. Innahu amalun ghairu salih." Sesungguhnya amal yang dia lakukan, pilihan yang dia buat, apa yang dia telah buat itu tidak betul, tidak salih, tidak betul, tidak diterima, kan? Ia adalah kekufuran. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan jangan kamu minta kepada aku perkara-perkara yang kamu tak ada ilmu tentangnya, yang kamu tak tahu, jangan sebut. Kan? Menunjukkan kepada kita bahawasanya seorang ayah bila dia affectionate towards his children, ia akan membuahkan hasil. Kan? Tetapi ia perlu dilakukan pada waktu dan ketika yang betul. Okey, baik. Seterusnya. Oh, tadi bukan wa anta arhamur wa anta ahkamul hakimin. Saya silap tadi sebut. Seterusnya, A yang kedua. Kita sebut tadi 6A. A yang kedua iaitu attention. Attention. Yang itu perhatian. Sebagai seorang ibu dan ayah, kita kena sentiasa berikan kepada anak-anak kita attention. Kita kena sentiasa berikan kepada anak-anak kita perhatian yang secukupnya. Okey, dan dari perhatian yang saya semasukkan bukan perhatian bila anak kita minta sesuatu kita bagi semua, tak, kan? Tetapi perhatian yang kita maksudkan, kita sentiasa ada di sisi anak kita, mendengar keluhan mereka, mendengar cerita mereka, mendengar isi hati mereka. Dan bagaimana kita nak sampai ke tahap anak-anak boleh bagi tahu kita segala benda, kita kena be the father figure dan mother figure yang mereka nakkan. And we have to always be there for them. Sentiasa kena ada. Kerana itu, dan itu, ia perlu dipupuk daripada awal lagi. Kan? Ada di kalangan anak kawan-kawan yang kita jumpa, kan? Yang kita jumpa, kan? Ayahnya, maknya bekerja dua-dua, kan? Pagi keluar, malam balik. Tinggalkan anak dekat dekat tempat, kan? Pengasuh dan sebagainya. Anak-anak tak kenal ayah-ayah dan ibu-ibu. Hanya bersama dengan ayah dan ibu pada hujung minggu, kan? So bila anak-anak ini tidak dapat attention yang secukupnya, dia akan cari benda-benda yang lain. Ini biasanya berlaku. The cycle will always continue kalau kita tak ubati daripada awal, kan? Anak-anak bila dia tak jumpa father figure and mother figure ataupun idola yang dia sentiasa look up to, dia akan mencari benda-benda yang lain. Sama ada dia tengok dalam YouTube, sama ada dia cari kawan-kawan yang dia boleh pegang, yang dia rasa dia boleh hormat, dia rasa dia sayang, sama ada dia cari girlfriend, boyfriend dan sebagainya. So ini benda-benda yang berlaku, dan ini boleh diatasi dengan kita memberikan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak. Dan perhatian yang saya sebutkan ini bukan juga bermakna kita beli apa yang anak-anak kita nak. Contohnya kita kata anak kita bagi perhatian, okay, anak aku nak phone aku bagi, anak aku nak tab aku bagi, anak aku nak ni aku bagi, tak, kan? Perhatian ini kerana kita, we are the adults, kita yang orang tua, kan? Kita yang pandai berfikir. Anak kita kadang-kadang kalau yang masih kecil bawah 12 tahun ni, dia tak reti apa pun, kan? Dia minta, ada masanya kita bagi, ada masanya kita tak bagi, kan? So kita sentiasa perlu, kita kata apa, perlu habiskan waktu kita atau perlu tetapkan satu waktu untuk kita one to one dengan dia, hak to hak dengan dia dan sebagainya, untuk kita memahami apakah masalah dan apakah isi hati mereka yang mereka nak sampaikan kepada kita. Dan setiap anak ni tak sama. Ingat, setiap anak ni tak sama. Ada yang perlukan attention yang lebih, ada yang perlukan attention yang kurang. Itu kita boleh tengok sendiri daripada pattern yang anak-anak kita tunjukkan. Baik. Saya ada satu cerita. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa."
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia antara manusia, kalau bukan manusia yang terbaik, dia antara manusia yang paling baik akhlak dia. Kata Anas. Dan Anas kan, Anas dia duduk bersama-sama dengan Nabi. Dia duduk bersama-sama. Nanti kita cerita berkaitan Anas. Saya sebut dulu hadis ni dan saya terjemahkan dulu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia adalah seorang yang sangat baik akhlaknya dan di antara yang paling baik akhlaknya. Kan? Fa arsalani yauman bihajah, kata Anas pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah menghantar aku, dia telah menyuruh aku buat sesuatu hajat. Buat sesuatu perkara untuk dia. Kan? Faqultu, kata Anas, faqultu la wallahi la adhab, kata Anas, wallahi demi Allah aku tak akan pergi. Anak kata tak apa, aku tak akan pergi. Masa tu anak kecil lagi, budak lagi, umur 10 tahun 11 tahun kan. Anak kata wallahi la adhab wa fi nafsi an adhhab lima amarana nabi, tapi dalam hati aku, jauh di sudut hati aku, aku nak pergi juga tapi lepas ni. Budak kan, tak apa nak pergi juga kan. Macam saya, kalau saya suruh anak saya, afa buat lagi ni, tunggulah bi sejak 2 minit nak tengok YouTube dulu, nak tengok satu-satu ni kan. Dia nak buat. Ah, macam inilah lebih kurang Anas kan. Anas bin Malik ni dia kata wallahi la adhab, sesungguhnya aku tak akan pergi. Ah, tetapi wa fi nafsi, dalam jiwa aku, dalam hati aku kan, jauh di sudut hati aku, memang aku nak pergi pun kan. Aku akan pergi an adhaba lima amara nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa kharajtu, kata Anas, aku pun keluar daripada rumah. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abun, kata Anas, aku keluar dan aku jumpa sekumpulan kanak-kanak sedang bermain. Wahum yal'abuna fi suq, dekat-dekat dengan pasar tu dia orang bermain ramai. Bukan main bola, dia tak sebutkan main apa, tapi bermain ramai-ramai dekat pasar. Kemudian Anas pun main sekali. Dia keluar dah kan, dia nak buat dah, slow-slow dia nak buat dah. Dia macam antara dua nak buat kata nak buat, tapi dia kata akan buat kan. Dia keluar tengok budak-budak main, dia pun bermain sekali. Dia main sekali dengan budak-budak tu. Kemudian faizan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qabida bi qafaya min wara'i, Nabi pun keluarlah. Nabi pun keluarlah nak tengok kan Anas, mana Anas ni tadi keluar. Nabi keluar, Nabi tengok dia bermain, Nabi pun pergi pegang belakang leher dia. Kan? Qad qabida bi qafaya min wara'i, dia pegang belakang aku. Kan? Mungkin pegang leher, mungkin pegang kan, pegang bahu ni. Kemudian fa nadartu ilayya, aku pun tengok. Aku tengok oh Nabi. Oh Nabi datang kan. Tapi Nabi adakah Nabi marah? Adakah tak, Nabi tak marah. Wa huwa yadhhak, Nabi pegang Anas, Anas berpaling, Nabi gelak. Nabi ketawa. Kan? Kemudian Nabi kata, faqal ya bunayya, ya Unais. Nabi kata ya Unais, adhhabta haythu amartuka? Adakah kamu telah pergi buat apa yang aku suruh tadi? Kan? Anas kata apa? Qultu na'am. Okey Nabi, ya betul aku nak pergi dah ni. Maka fadhhab, maka aku pergi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Okey, baik, selesai masalah hadis tadi. Pertamanya, siapakah Anas? Anas adalah seorang kanak-kanak yang telah diletakkan oleh ibunya Ummu Sulaim, kan? Ibunya telah meletakkan Anas untuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Anas bin Malik, dia terlahir 10 tahun sebelum hijrah. Anas dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah, kan? Dia lahir di Madinah. Okey. Dan dia antara orang yang kanak-kanak yang masuk Islam, kan? Masuk Islam pada awal-awal usialah, kan? Ketika mana dia masih kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dengan kunia Abu Hamzah. Abu Hamzah, kan? Dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya meninggalkannya di rumah Nabi untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya telah masuk Islam, kan? Telah masuk Islam dan cuba untuk mengislamkan ayah Anas, tapi ayah Anas enggan, kan? Dan ayah Anas meninggal dan sebagainya ketika permusafiran berdagang, kan? Jadi ibunya datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya kata apa? Ya Rasulullah, hadza Unais ibni ghulamun labibun katibun ataituka bihi yakhdumuk, kan? Fad'ullahu bih. Ibu dia datang jumpa Anas, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa Anas, wahai Nabi, ini anak aku. Dia kecil lagi tetapi dia boleh menulis, kan? Dia boleh buat kerja, he can do chores dan sebagainya. So ibunya kata, kamu ambillah dia untuk bekerja dengan kamu, untuk menolong kamu buat urusan rumah di rumah kamu, kan? Dan kamu doakanlah dia, kan? Dan kamu doakanlah kepada Allah kepada dia.
Maka Nabi SAW berdoa, kan? Nabi SAW berdoa kepada Anas dengan berkata apa? Allahumma akthir maluhu wa waladuhu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah hartanya, perbanyakkanlah anak-anaknya, dan berkatilah dia, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Maka dengan doa Nabi ini, alhamdulillah, Anas bin Malik ini dia hidup lama. Hidup lama. Ini background berkenaan dengan Anas lah. So, daripada hadis yang kita sebutkan tadi, saya nak mengeluarkan 6 perkara. Yang pertama adalah daripada hadis tadi, kita dapat lihat bahawasanya children ataupun kanak-kanak, anak-anak kita, dia tak suka bila kita suruh dia buat benda-benda. Bukan bermaksud kita tak boleh nak suruh dia buat. Boleh, kan? Tetapi ketahuilah bahawa sebenarnya budak ni dia tak suka buat kerja. Dia suka bermain. Kan? Budak-budak dia tak suka buat kerja. Hatta budak-budak yang dah remaja dan sebagainya, kalau kita suruh buat, dia akan relentless tu nak buat. Kan? Dia akan reluctant untuk buat. Dia akan, nak buat ke tak nak buat? Dia gitu. Itu kebiasaan budak-budak. Dan ini ditunjukkan oleh Anas. Maknanya, kalau budak-budak 1400 tahun yang lepas pun macam tu, sama juga yang dengan kita sekarang lah. So, kita dapat lihat bahawasanya, ini jiwa budak-budak memang macam tu. Dia lebih suka bermain, dia tidak suka untuk buat kerja. Yang kedua adalah, bila kita lihat jawapan Anas, bila mana Anas kata, wallahi la azhab, wa fi nafsi an azhab lima amarani nabi. Anas kata, aku tak nak pergi, tetapi aku akan pergi juga. Kan? Bermaksud apa? Bermaksud, dia ada a sense of understanding, dan dia ada a sense of obedience kepada Nabi SAW. Maknanya dia rasa Nabi sayang dia, dan dia tahu Nabi sayang dia. Sebab itu dia kata, bila Nabi buat, bila Nabi suruh buat, dia tak nak buat lagi, tapi dia akan buat. Dia akan buat juga macam-macam mana pun. Kan? Kerana dia tahu bahawasanya arahan yang Nabi berikan kepadanya itu arahan yang valid. Dan arahan itu arahan yang bukan memaksa. Arahan itu arahan yang dia boleh buat dari, kan? So dia faham bahawasanya di sebalik arahan itu perlu ada kepatuhan, dan di sana ada kasih sayang yang Nabi tunjukkan. Yang ketiga adalah, kan, kita dapat lihat bahawasanya nature kanak-kanak, nature budak-budak, Anas masa tu umur 10 tahun, 11 tahun, kan, nature kanak-kanak mereka adalah easily distracted. Okay, mereka mudah untuk dia punya perhatian dia mudah terganggu, fokus dia mudah terganggu. Dia tengok kawan-kawan bermain, dia akan bermain, kan? Semalam saya pergi mall bawa Afaf, kan? Tiba-tiba kita duduk tengok-tengok baju, tiba-tiba Afaf dah tak ada. Tengok-tengok duduk main, tiba-tiba main dengan kawan-kawan dekat playground dalam mall. Kan? Kita terkejut sudah. Kan? Maknanya apa? Dia memang macam tu. Hidup dengan kita, sekelip mata pap tak ada. Tengok duduk main-main dengan kawan-kawan. Sebabnya dia punya nature budak-budak, kan, dia sentiasa fikiran dia mudah terganggu. Maka kitalah yang kena sentiasa. Sebab itu kita kata kita kena jadi mother figure, father figure dalam kehidupan mereka, supaya kita boleh lorongkan dia pada tempat yang betul, meletakkan mereka pada tempat yang betul. Yang keempat adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, bila mana dia tengok Anas bermain dan bukan buat benda yang dia suruh, apa yang dia buat? Dia marah Anas ke? Dia pukul Anas ke? Tak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam never resort to anger in this situation. Bila kita tengok, jangan kita marah dia, jangan kita pukul dia, jangan kita cubit dia, jangan. Kan? Kerana dengan kita buat itu, psikologi anak-anak dia akan rasa dia terancam. Diri dia terancam. Dia akan rasa, ayah aku buat ni ada sebab ni, ayah aku tak sayang aku. Ayah aku buat ni ada sebab ni, ayah aku ni mungkin, kan, ibu aku buat ni, umur tak sayang ni, nak cari anak lain ke, macam-macam dia fikir. Kan? Macam-macam dia fikir. Saya bagi contoh Afas, sebab Afas seorang je anak saya. Kan? Tak boleh bagi contoh orang lain. Kita bagi contoh yang terdekat dengan kita, kan. Macam itulah. Bila kita marah, dia akan kata, oh, tak, Abi tak sayang Afaf. Abi tak sayang sekian-sekian. Ayah tak sayang. Ibu tak sayang saya. So, benda-benda yang tu. So, dalam isu, dalam keadaan yang macam ni, kita sebagai ibu bapa perlu bersabar. Kerana kita tahu, kita kena faham yang pertama, kedua, ketiga tadi, anak-anak memang dia sentiasa distracted. Anak-anak memang sentiasa dia akan, kan, dia akan tend to, dia tak suka untuk disuruh buat apa-apa. So, kita faham keadaan itu, maka kita never resort to anger. Jangan marah, kan. Bukan tak boleh marah, tapi jangan marah dalam keadaan tersebut, kerana itu bukan tempat untuk marah, kan. Seterusnya, nombor lima, bila mana Nabi SAW dah pegang Anas pembaling, tengok Nabi tergelak, Nabi ketawa tu, Nabi sebut apa? Ya Unais. Nabi gunakan perkataan yang baik. Nabi panggil je dengan panggilan yang penuh kasih sayang.
kan? Bukan Nabi terus kata, "Oi, apa jenis budak yang tak kena dengar?" Tak ada, kan? Nabi SAW dia masih lembut, dia masih tenang, kan? Dia masih tenang dan dia sentiasa address the children, kan? Address the child, bukan dalam dalam nada yang kita nada yang tak baik, kan? Kerana ia adalah, ia akan membawa connotation yang tak baik. Bila kita panggil anak-anak dengan macam-macam ni, dia membawa connotation yang baik. Saya pernah tengok dalam satu video sebelum ini, seorang artis kita, dia kata apa? Dia macam berbangga. Dia berbangga bahawasanya dia balik rumah, anak dia panggil dia dengan nama dia sendiri. Contohnya nama dia apa? Kita katakan nama dia apa? Syahir contohnya, kan? Syahir balik, anak dia panggil Syahir. Dia bangga, dia boleh kata kat orang. Saya rasa bangga anak saya panggil dengan nama kita sendiri. Saya rasa, ish, ajaran apa yang kita nak bawa ni, kan? So kita sentiasa kena ajar anak kita, kan, dengan menunjukkan contoh teladan diri kita yang terbaik, kan? Kita panggil dia dengan cara yang baik, kan? Nabi sebut ya Unais, nama dia Anas. Nabi tasghirkan nama dia, kan, isim dia. Dalam satu riwayat ada Anas, dalam riwayat lain ada Unais. So Nabi sebut ya Unais, kan? Maknanya wahai Anas yang aku kasihi, wahai budak yang aku kasihi, kan? Nabi gunakan bukan provocative language, tapi language yang penuh dengan kasih sayang, supaya lembut balik hati anak-anak, kan? Nabi tanya dia balik, tadi Nabi tanya, kamu dah buat ke apa yang aku suruh? Kalau contohnya Nabi sebut, kan, woi budak, kan, ya hulam contohnya, kan, ataupun apa-apa yang apa, yang ataupun panggil nama terus ke dengan nada yang serius dan sebagainya, mungkin Anas tak akan buat apa yang Nabi suruh buat tu. Bila Nabi tanya, kamu dah buat belum, kan, dia tak akan buat, mungkin. So ini yang Nabi ajar kita, sentiasa menggunakan panggilan-panggilan yang baik. Dan yang keenam, jangan, kan, jangan kita letakkan assumption yang bukan bukan betul. Contohnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan terus kata, kenapa dia bukan terus persoalkan, kenapa kamu tak buat? Tapi Nabi tanya dia. Nabi buat positive reinforcement. Nabi tanya, kamu dah buat ke belum, kan? Dah buat ke belum apa yang abi suruh? Dah buat ke belum apa yang ibu suruh, kan? So dengan soalan-soalan yang sebegini, dia tidak provokatif dan dia tidak menjadikan anak itu dia retaliate dengan apa yang kita buat. Okey, baik. Itu yang kedua. A yang kedua. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada A yang ketiga, iaitu affirmation and approval. Okey, anak-anak perlukan pengesahan kita, validation kita. Dia perlukan penghargaan daripada kita. Dia perlu tahu bahawasanya ibu dan ayah ini sentiasa ambil tahu dan ibu dan ayah sentiasa appreciate apa yang dia buat. Macam mana kita nak buat? Kita sentiasa berikan positive reinforcement kepada anak-anak kita, kan? Bila anak-anak kita mencapai sesuatu kejayaan, ataupun anak-anak kita lepas pada exam dapat result tak baik contohnya, kan? Biasa positive reinforcement biasanya kita bagi ketika mana benda baik berlaku lah. Anak-anak dapat markah tinggi, kita buat, oh bagusnya anak Abi gini-gini, kan? Tetapi kita kena biasakan untuk bagi positive reinforcement ketika anak-anak kita menghadapi kesukaran. Anak-anak kita masuk exam dapat B, dapat C, dapat E, kan? Yang masa itulah kita bagi, tak apa, jangan risau, kan? Kamu pandai ke kamu tak pandai ke, ibu dan ayah tetap akan sokong kamu, kan? Bila kita sentiasa bagi positive reinforcement yang sebegini, anak-anak akan rasa dihargai. Dan daripada situlah lahirnya trust. Dia percaya kita ini sentiasa backup dia, kan? Positive reinforcement is very important, kan? So ketika mana dia mencapai benda-benda yang positif, positive reinforcement is easy to give. Tetapi bila mana dia tak capai benda-benda yang dia hajati, di situlah kita sebagai ibu bapa, we have to stand up and we have to say, jangan risau, kan? Abi dan Umi sentiasa di belakang, sekian, kan? Itu yang dia orang perlukan. Kerana bila kita demolish dia terus, kita kata terus, dia kata, kenapa kau dapat E, kan? Saya ada satu student saya cerita, kan? Ustaz, saya exam sentiasa dapat E, tapi kalau saya dapat B je, mak saya memang akan marah saya. Mati saya kalau dapat B, dia kata. Kalau dapat B je, mati saya. Memang kena dapat A sahaja. So, saya kata, satu nak buat macam mana, dia kata. Saya kena study, setiap masa saya kena study. Dia akan jadi benda lain, masalah lain pula, kan? So,
always be there for your children, giving approval, pengesahan, validation kepada mereka, kan? Pastikan mereka rasa bahawasanya ibu dan ayah sentiasa di belakang mereka. Kerana ketahuilah bahawasanya kalau ada 5-6 orang anak, kan, saya pasti yakin percaya yang depan saya ni ramai anak daripada saya, kan, ada yang anak-anak dah besar semua. Kita tahu bahawasanya anak-anak itu berbeza, mereka punya pemikiran berbeza, mereka punya individualiti berbeza, mereka punya kemampuan berbeza. Maka setiap orang tak perlu ditekankan dan tak perlu nak banding-bandingkan. Kau tengok kakak kau tu dapat 11 A, kau ni A pun tak dapat, kan, contohnya. Tak boleh, tak boleh. Kerana kita kena sentiasa bagi pengesahan dan penghargaan kepada anak-anak kita, kan. Dan ini akan membantu apa? Ini akan membantu self-esteem mereka, kan, mereka, keyakinan mereka. Kerana mereka sentiasa akan tahu bahawa sebenarnya ibu anak, ibu ayah anda. Contoh lagi, bila mana mereka ada program kat sekolah dan sebagainya, kan, support, support them, give our support. Kita busy macam mana pun, kan, pastikan kita sentiasa ada masa untuk anak-anak supaya mereka tahu kita ada, mereka tahu kita hargai apa yang mereka buat. Kerana kadang-kadang, kan, saya tengok dalam movie lah biasa, kan, kan, dia duk main, dia main dia masuk pertandingan apa-apa, dia pun tengok dekat stand orang lain semua, mak ayah ada bagi cheer, kan, tolong dia, mak ayah tak ada, kosong, kan. Jadi benda itu akan menjatuhkan self esteem dia, dia akan jadi macam tak yakin, dia akan jadi muram, dia akan jadi kusut, dan benda itu akan menjadikan psikologi mereka memang terjejas teruk, kan. Sekali kita buat, dua kali kita buat, tiga kali kita buat, dia tak cari dah kita, dia tak cari dah kita, kan. So sentiasa bagi penghargaan yang secukupnya kepada anak-anak. Semoga dengan penghargaan yang kita berikan, ia akan menaikkan keyakinan mereka, ia akan menjadikan mereka tahu dan sayang dan yakin dan sebagainya. Ia akan membina karakter yang mereka nak bina, dan ia akan menjadikan mereka lebih cantik lah. Okay, yang seterusnya adalah appropriateness. Okay, appropriateness adalah apa? Adalah kita kena tahu bahawasanya anak-anak, individu-individu yang ada, kan, di dalam keluarga kita, setiap seorangnya tak sama, kan. Setiap seorangnya tak sama, maka kita kena tailor the needs of our children bergantung kepada siapa karakter yang kita jumpa. Nabi SAW bila ditanya berkenaan dengan ayyul amali afdal, kan, amalan apa yang paling baik, Nabi jawab bermacam-macam jawapan. Yang masih ada mak, dia kata birrul walidain. Yang dah tak ada mak, yang ni Nabi sebut jihad, Nabi sebut as-salatu ala waqtiha. Kenapa jawapan-jawapan Nabi ini berlainan? Kerana siapa yang Nabi, siapa yang bertanya tu, Nabi tengok siapa yang bertanya, kan. Dan kalau kita lihat dalam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali berlaku peperangan, peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, Hudaybiyah dan sebagainya, setiap kali peperangan, golongan-golongan muda akan sentiasa nak minta kepada Nabi untuk mereka pergi berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan waktu Nabi akan tolak permohonan mereka kerana mereka masih budak. Kerana mereka masih budak, kan. Tetapi ada satu waktu ketika peperangan Uhud, kan, peperangan Uhud, Rafi' dan juga Samurah minta kepada Nabi untuk pergi berperang dengan Nabi, kan. Rafiq dan Samurah ni minta kepada Nabi untuk pergi berperang. Nabi tolak permohonan mereka. Macam biasa, Nabi tolak permohonan. Masa tu umur mereka 15 tahun, Nabi tolak permohonan pada awalnya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain kumur Nabi, sahabat kata, kan, wahai Nabi Allah, wahai ya Rasulullah, inna rafi'un ram, kan, sesungguhnya Rafiq ni dia boleh memanah, dia boleh memanah. Maka Nabi kata, okey, terima, boleh masuk, kan. Kemudian Samurah pula kata, orang kata Samurah ni pun mana juga, kan. Maka Nabi kata, terimalah dua-dua. Tetapi Nabi ketika perang Uhud, Nabi tolak permohonan ramai lagi, Abdullah bin Umar dan sebagainya, yang juga sirar as-sahabah, Nabi tolak permohonan mereka kerana sebab mereka masih kecil. Okay, so Nabi tahu bahawasanya, kan, Nabi perlu tailor the needs of children, bukan pada umur yang sama buat cara yang sama, tak, kan. Jadi Nabi kenal pasti background siapa, apakah kelebihan dia, apakah kekurangan dia, apakah, kan, dia punya ni, dan daripada situ kita tailor the needs of the children, kan. Okey, baik. Seterusnya, Anas bin Malik dia pernah kata, kan, wallahi sesungguhnya aku telah berkhidmat kepada Nabi selama 7 hingga 9 tahun, kan. Ma alimtu qala li shay'in sana'tu
lima fa'alta kadha wa kadha. Dia kata, sepanjang 7 hingga 9 tahun aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekali pun aku dengar Nabi komen apa yang aku buat. Nabi kata apa? Kenapa kamu lakukan benda begini dan begini? Anas kata tak, Nabi tak pernah persoalkan pun. Kenapa wahai Anas kamu lakukan sekian 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 sekian? Dan Anas kata, wala li syai'in taraktu halla fa'alta kadha wa kadha. Dan Nabi tak pernah persoal pun kenapa aku tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Kenapa kamu tak buat ni, kamu tak, kenapa tak pernah persoalkan. Ini cara didikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. A firmness, kan? Dia menunjukkan kekuasaan dia, dia menunjukkan appropriateness, Nabi tunjukkan appraisal, Nabi tunjukkan apa yang kita sebutkan tadi sebagai appreciation dan sebagainya, tetapi Nabi tidak pernah persoalkan apa-apa. Maknanya Nabi tailor the needs of the children berdasarkan bagaimana, kan, bagaimana mereka tunjukkan perangai mereka. Dan ini juga dapat dilihat, kan, dalam satu hadis bila mana Mu'adh bin Jabal, kata saya Mu'adh bin Jabal tanya Nabi SAW, bermusafir bersama Nabi SAW, dan Nabi SAW kata, kan, Nabi ajarkan Mu'adh, dia kata apa? Dia kata, Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Allah, kan, dan buat amal soleh, maka wajabat lahul jannah, dia akan wajib, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian disebutkan kepada Nabi, kan, kawan disebutkan kepada Nabi, adakah aku perlu bagi tahu sahabat-sahabat lain tentang berita gembira ni, kan, kerana Nabi sebut siapa-siapa yang beriman je wajib masuk syurga, kan. Maka Nabi kata apa? Nabi kata jangan bagi tahu, jangan bagi tahu, kan. Dan perawi ni dia simpan hadis ini sampai ke akhir hayat dia, sehingga mana dia tenat baru dia sebutkan, kan, menunjukkan kepada kita bahawasanya kita sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang ada ahli keluarga yang kita kena jaga, kita kena sentiasa tengok, perceive keadaan yang betul, barulah kita buat keputusan macam mana kita nak deal with the situation. Okay, yang seterusnya berkenaan dengan authority, kan. A yang kelima adalah authority. Authority dari sudut apa? Dari sudut kita kena sentiasa jadi kawan kepada anak-anak kita. Tetapi at the same time, kita kena sentiasa ingatkan mereka bahawasanya ini batasan yang perlu ada. Walaupun aku sayang kamu, walaupun aku sentiasa ada bersama-sama dengan kamu, walaupun aku sentiasa respect kamu, kan, tetapi you have to know your boundaries. Kena tahu batasan-batasan yang ada. Kena tahu bahawasanya I'm a father, not your friend, kan. Ini perlu dalam dalam perhubungan. Ini perlu, the discipline must be there, kan. Kita dapat lihat dalam kisah Luqmanul Hakim, kan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah Luqman, Allah sebut, Allah tak satu surah berkenaan dengan Luqman, kan. Surah Luqman itu menceritakan perihal Luqman, tapi intipati surah itu banyaknya pada nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adzim, kan. So ayat-ayat ini menerangkan kepada kita nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Okey, untuk kita memahami kisah Luqmanul Hakim, daripada kisah Luqman kita akan dapat lihat bagaimana kita nak kaitkan dengan authority tadi, disiplin yang kita perlu terapkan pada anak-anak. Baik, Luqmanul Hakim, mula-mula kita kena kenal siapa Luqman dulu, kan. Luqman ini siapa? Maka para ulama mereka berbeza pendapat, Luqman ini nabi ataupun bukan nabi. Yang mengatakan Luqman nabi seorang saja, ya, yang mengatakan Luqman itu nabi seorang saja, siapakah dia? Ikrimah, kan. Ikrimah seorang je kata kana Luqman nabiyan, sesungguhnya Luqman ini nabi. Selain daripada Ikrimah, Mujahid dan sebagainya, mereka mengatakan Luqman ini bukan nabi, tapi dia adalah seorang abdun salih, kan, seorang abdun salih. Kita tengok siapakah Luqman. Luqman kata Qatadah lam yakun nabiyan wa lam yuha ilaihi, dia bukan nabi dan tidak diwahyukan apa-apa kepadanya, kan, cuma dia orang cerdik. Mujahid kata kana Luqman rajulan salihan wa lam yakun nabiyan, sesungguhnya Luqman ini dia seorang lelaki yang soleh, dia seorang-orang yang soleh, kan, mungkin wali, kan, tetapi dia bukan nabi, dia bukan mencapai tahap nabi, dia tidak mendapat wahyu dan sebagainya.
Siapakah Luqman juga? Luqman, kata Mujahid, kana Luqmanul Hakim abdan habasyian. Dia seorang hamba Habasyi. Maka dia berkulit hitam lah, kan? Ghalidu syafatain. Bila berkulit hitam, maka disebutkan sifatnya adalah bibirnya tebal. Bibirnya tebal, kan? Mashaful qadamain qadiyan ala bani Israel, kan? Dan kakinya tebal, kan? Dan disebutkan juga, kan, Abdullah Abdul Rahman ibn Harmalah sebut apa? Jaa aswadun ila Sa'id ibn Musayyib yas'al faqala lahu Sa'id la tahzan min ajli annaka aswad. Seorang yang berkulit hitam, kan? Orang berkulit hitam ni dah dulu didiskriminasi, kan? Orang yang berkulit gelap ni dah dulu didiskriminasi. Pada zaman Nabi pun berlaku discrimination yang sama, kan? Pada zaman Nabi berlaku discrimination yang sama. Ada orang datang, dia berkulit hitam, datang kepada Sa'id ibn Musayyib, kan? Dia tanya Sa'id ibn Musayyib berkenaan dengan kulit hitam dia dah, yang dia kena marah, dia kena cela kat orang dan sebagainya. Kemudian Sa'id kata apa? La tahzan min ajli annaka aswad. Jangan kamu sedih kerana kamu berkulit hitam, kan? Kerana kana min khairin nas salasah min as-sudan, kan? Kan? Atau min as-sawadan. Ketahuilah bahawanya tiga orang manusia yang paling baik, yang paling tinggi ranking dia, yang paling orang Allah angkat mereka daripada kalangan orang-orang yang berkulit hitam. Tiga daripada orang berkulit hitam. Siapakah mereka? Bilal bin Rabah. Kan? Bilal bin Rabah. Yang kedua Muhajjir Maula Umar al-Khattab. Dan yang ketiga Luqmanul Hakim. Maka kita dapat ketahui kat sini Luqman ini dia bukan orang kulit putih, tetapi dia orang berkulit hitam, tetapi dia wise. Dia penuh dengan wisdom. Kan? Bila mana dia berikan nasihat-nasihat kepada anaknya, kita tengok flow yang dia berikan. Bagaimana flow yang dia berikan nasihat-nasihat itu? Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan, kan, membentuk peribadi dan foundation anak-anak dia. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, ketika itu dia menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, kan, satu kezaliman yang besar. Kan? Jangan kamu mensyirikkan Allah. Ini pengajaran yang pertama yang Luqman nasihat kepada anak dia. Bukan anak jangan jadi orang jahat. Anak jangan tak berjaya dalam perjalanan. Tak. Bukan. Tetapi Luqmanul Hakim ditekankan aspek rohani dulu, spiritual dulu. Kan? Jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang nyata. Kan? Satu kezaliman yang nyata. Kemudian inna syirka la dhulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa hanana 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an yashkur lillah an yashkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Nasihat yang kedua yang Luqman berikan kepada anaknya adalah apa? Nasihat yang kedua adalah berkenaan dengan menjaga ataupun berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kan? Selepas dia letakkan foundationnya, letakkan foundation ni, kalau kita buat rumah letak BRC, kan, dia pun tuang apa, tuang semen tu, kan, semen, tuang semen, dah letak BRC, letak plastik semua, tuang semen. Semen apa? Sentiasa berbuat baik kepada ibu dan ayah. Ini foundation yang kedua, kan. Sentiasa berbuat baik kepada ibu dan ayah, terutama ibu kamu, kerana kesusahan-kesusahan yang ibu kamu telah lalui dan kesusahan yang ayah kamu telah lalui dalam membesarkan kamu. Kan, ayah dia ada peranan dia untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ibu dia peranan dia lebih banyak, kan? Disebutkan ibu mengandung selama, kan, selama 9 bulan 10 hari tu, kan. Lepas dah lahir 2 tahun pula kena menyusu, kan. Lepas tu nak membesarkan susah, bukan benda yang mudah, kan. Jadi kena sentiasa ingatkan anak-anak kita kesusahan yang kita alami. Kan, kesusahan yang kita alami. Ini untuk establish the discipline and behavior lah, kan, oleh anak-anak kita. Seterusnya, ya bunayya in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Mengajarkan kepada anak-anak kita bahawasanya you have to be disciplined. Apa yang kamu lakukan, kalau kamu sorokkan daripada Allah, kalau kamu lakukan satu kebaikan atau satu keburukan sebesar zarah pun, kamu sorokkan di atas langit yang tertinggi ataupun kamu sorokkan di bawah batu, kamu sorokkan di celahan daun dan sebagainya, semua itu Allah tahu. Ini untuk establish
satu pemahaman keagamaan dalam dalam hati anak-anak. The third foundation adalah, kan, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita bahawasanya kamu kena jadi orang yang baik. Kalau kamu tak baik pun, kamu kena ketahui bahawasanya kalau aku tak tahu pun Allah tahu. Nampak tak? Kan? Tadi dia dah, tadi berkenaan dengan iman. Itu berkenaan dengan apa, dengan kita nak letakkan dia di atas rail yang betul. Dia dah berjalan ni, kan? Ha, jadi dia kena ada tempat yang dituju. Tempat yang dituju maknanya apa? Maknanya dia, kalau kamu tengok kanan kiri kanan cantik pun, jangan. Straight je di atas tujuan. Kan? Kalau kamu lakukan satu kebaikan ataupun satu keburukan sebesar zarah, kamu sungguhkan keburukan dan kebaikan itu daripada manusia, ketahuilah, walaupun manusia tak tahu, walaupun ibu ayah tak tahu, tetapi ketahuilah Allah tahu. Okey? Ini foundation yang seterusnya. Yang kan? Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah sebutkan, dan pada hari kiamat kami akan letakkan timbangan tu, kan, timbangan untuk menimbangkan amal kebaikan dan amal keburukan pada hari akhirat kelak. Dan Allah sebutkan fala tadlimu nafsun syai'a, timbangan ini tidak akan menipu langsung. Timbangan ini tidak akan menipu. Tidak ada timbangan yang akan kata kita buat baik tiba-tiba Allah tanya bertimbang benda itu sebagai kejahatan. Tak ada. Melainkan memang kita buat itu kejahatan. Timbangan ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Kan? Wa in kana mithqala habatin min khardalin, kalaulah ada perkara yang sebesar biji gandum pun yang ditimbang, yang ada, yang kamu lakukan, ataina biha, kami akan bawa dan kami akan timbangkan. Kamu buat kebaikan, kamu senyum dekat orang, orang tu tersenyum kerana melihat kita senyum. Wa tabassama, akan kita bagi kawan kita tersenyum, maka itu sedekah. Maka kalau kita tak tahu pun itu sedekah. Contohnya kita tak tahu pun benda tu membawa pahala kepada kita, tapi benda itu pun Allah kira satu persatu. Dan Allah kira satu persatu, Allah letakkan. Walaupun benda tu sekecil zarah, biji zarah pun Allah akan letakkan dekat situ, dekat timbangan kebaikan kita ataupun timbangan keburukan kita, dan Allah tidak akan menzalimi sesiapa pun. Kan? Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zalzalah Allah sebut apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini sudah diketahui, ini makruf, kan? Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, Allah timbang, Allah nampak, Allah akan ambil kira. Barang siapa yang melakukan keburukan pun Allah akan ambil kira. Okey. Baik. Itu nasihat berkenaan dengan foundation yang ketiga, iaitu kena letakkan pemahaman kepada anak-anak bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kamu sorokkan apa-apa pun jangan, kan? Jadi lebih baik kamu bagi tahu je daripada sorok, kerana Allah juga akan tahu, kan? Dan lama kelamaan ibu ayah pun akan tahu, kan? Ha, jadi ini yang kita kena perhatikan, kan? Saya ada pengalaman anak murid saya, kan? Masa tu saya tanya tu, dia form 3. Saya tanya dia, masa tu dia kena tangkap bawa vape kat sekolah. Saya tanya dia. Okey, saya tanya dia, bila lagi isap vape? Dia kata dah jadual dah start isap vape. Saya rampas vape dia tu. Tak apa, saya ambil lah, Ustaz. Dekat rumah ada 5 lagi. Nampak tak? Tapi dia open up kepada kita. Mak ayah dia tak tahu. Tapi dia open up kepada kita kerana mungkin dia anggap kita ni father figure, mungkin aku Allah alam, kan. Tapi dia bagi tahu mula-mula ikut orang je, Ustaz. Lepas tu saya macam lepas tu dia sendiri pula jadi kepala, kan. Dia start dengan gitu je lah, kan. So mungkin kemungkinan yang besar macam saya sebutkan tadi, bila kita tidak ada memberi attention, memberi penghargaan kepada dia, dia akan cari orang lain yang dia boleh berpaut. Sebagaimana berpautnya anak Nabi Nuh AS kepada bukit tadi, dia cari benda yang dia boleh paut, dia paut dia. Macam tu juga anak-anak, dia akan berpaut. Kan? Baik. Seterusnya, nasihat Luqmanul Hakim. Barulah Luqmanul Hakim nasihat kepada anak dia berkenaan dengan ibadah. Dirikanlah salat. Kan? Ya bunayya aqimis salah wa'amur bil ma'ruf wanha anil munkar. Bukan mula-mula tu anak kena pakai tudung, anak kena buat gini, anak. Bukan. Dia mesti datang dalam bentuk yang seamless. Barulah anak-anak akan follow betul. Sebab tu saya katakan pendidikan ini ataupun tarbiyah ini perlu dilakukan pada awal usia. Kerana bila mana anak-anak dah besar, kan? Anak-anak dah besar, dia sudah ada fikiran dia sendiri.
Tambah-tambah lagi dalam era kita dulu, Nabi SAW sebut dalam hadis, muru auladakum bisalah wahum abna'u ash wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alayha wadribuhum 'alayha wahum abna'u ashar. Kan Nabi SAW sebut 7 tahun kamu suruh anak kamu solat, kalau mereka tak solat lagi masa umur 10 tahun kamu pukul dia, kamu rotan dia. Wa farriqu bainahum fil madajiq, kan, hadis ni makruf kan. Nabi sebut 7 tahun, tetapi zaman kita sekarang 7 tahun itu anak-anak dah tahu macam-macam benda. Anak saya Afah umur 5 tahun, baru cukup 5 tahun minggu lepas, kan, tapi banyak benda dia tahu yang kita dulu tak tahu pun, yang kita dulu tak tahu pun banyak benda yang dia tahu sekarang. Maknanya umur 7 tahun yang Nabi tetapkan itu mungkin dah boleh, dah boleh kita awalkan sampai 5 tahun dah kot, kan. Sebab tarbiyah ini perlu dilakukan secara seamless. Dia kena slow-slow. Mula dengan kenalkan dia dengan Allah. Kemudian kita kenalkan batasan kita sebagai mak ayah, kan? Sebagai mak ayah yang dia perlu ambil tahu, yang dia perlu sayang, dia perlu tahu, kan? Jadi ini yang perlu dilakukan sebagaimana yang Luqman. Nasihat yang keempat tu barulah Luqman suruh dia buat ibadah, kan? Aqimis salat, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, kan? Buatlah amal ma'ruf, wanha 'anil munkar, buatlah nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, kan, dan bersabarlah, dan bersabarlah di atas segala semua yang menimpa kamu. Nampak tak cara Luqmanul Hakim mendidik anak dia? Ini cara yang kita perlu lakukan. Dia perlu berturutan dan dia perlu dalam step yang betul. Kita tak boleh nak langkau step. Macam kita tunggu tangga lah, kalau kita tunggu langkah satu tangga okey lagi, kalau kita langkah kan sampai lompat 5-6 tangga kadang-kadang boleh terpelengok kaki, kan? Macam itulah lebih kurang dia punya ni kan, supaya kita nampak. Okey, dan ayat yang seterusnya selepas pada amar ma'ruf nahi munkar, Luqmanul Hakim nasihat apa? Jangan palingkan wajah dari manusia kerana sombong, kan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jadi ini lepas pada kita dah bina ibadah anak kita, peribadi anak kita menjadi anak yang baik, nasihat dia supaya bagaimana dia nak berinteraksi dengan manusia di sekeliling dia. Jangan kamu palingkan wajah kamu kepada manusia kerana sombong dengan kamu, dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ini menunjukkan cara dia perlu hidup dalam masyarakat. Nampak tak? Lepas dia dah ada individuality dalam setiap anak-anak, kan, dia jadikan anak-anak ni satu wadah dalam masyarakat pula, kan. Jangan kamu palingkan muka kamu ke arah manusia dengan kesombongan. Bila orang panggil kamu, jangan kamu buat sombong. Jangan. Sentiasa kena jadi baik, orang yang baik. Dan kita sentiasa kena berkawan, bermuamalah dengan baik dan sebagainya, kan. Dan yang terakhir, nasihat Luqmanul Hakim, jangan angkuh di muka bumi, kan. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan angkuh, kerana sesungguhnya keangkuhan itu membunuh kita. Keangkuhan itu akan membunuh anak-anak kita. Kerana bila orang angkuh ni, tak ada orang yang suka berkawan dengan orang yang angkuh. Tak ada. Yang sombong, tak ada. Orang akan jauhi kita. Sebab itu kita kata ini satu nasihat yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, kan. Affirmation yang kita sebutkan tadi, kita sebagai seorang ibu dan ayah, sebagai seorang parent figure, kita kena sentiasa ada untuk menasihati anak kita, membina barrier-barrier yang dia perlu tahu dan dia perlu ada dalam diri dia untuk dia jadi manusia yang baik. Dan yang terakhir, yang terakhir pada pagi ini adalah availability. Kita kena sentiasa ada bila anak-anak kita perlukan. Spend quality time together. Kalau perlu untuk kita lakukan, anak kita 5-6 orang, kalau kita perlu lakukan me time dengan anak-anak, kan, me time dengan anak-anak, buat me time dengan anak-anak. Kalau boleh buat seorang-seorang, kan. Kawan saya, setiap anak dia, dia ada me time dengan ayah dia. Ayah dia akan bawa dia naik LRT ke mana-mana, seorang-seorang, one to one. Dekat situlah dia nak tanya anak dia berkenaan dengan pembangunan pemikiran dia, kan, pembangunan moral dan syaksiah dia dengan apa yang berlaku dekat sekolah dan sebagainya, kan. Sebab kadang-kadang kita ada 2-3 orang, 3 lebih daripada seorang anak ni, kita kena pandai bahagi-bahagikan masa kita. Kerana kadang-kadang kita bawa semua keluar, kita tidak menunjukkan kita ada masa, kan. Tapi kalau kita buat seorang-seorang keluar, walaupun 5-6 minit, 10 minit seorang-seorang, kan, kita jalan dengan dia petang-petang, kan, sama-sama jogging bawa dia. So itu akan menunjukkan kasih sayang kita, kan. Kerana anak-anak ni dia ada satu perception, kan. Anak saya Afah ni, kan, bila mana kita dah kata adik on the way, kan, dia dah tahu dah adik on the way, dia dah sudahlah, kan. Dia pernah bagi tahu saya, minggu lepas baru dia bagi tahu saya. Dia kata, "Abi dukung Afah." "Kenapa Abi kena dukung Afah?" dia kata.
Sebab kalau Abi tak dukung Afaf, lepas ni adik keluar, Abi tak dukung Afaf. Nampak tak? Anak-anak dia kena, dia kena tahu kita sentiasa available untuk dia. Dan bila kita ada ramai anak, dia kena, dia akan rasa lain. Kan anak-anak di sini dia akan rasa. Sebab kita sebab tu kita kata kita sebagai ibu apa, kita kena sentiasa spend quality time together dan kita sentiasa kena engage dalam activities yang dia buat supaya perkara-perkara itu tidak berlaku lah. Okey. Anak dah besar. Untuk anak dah besar. Yang ni kita kata dalam membesarkan anak sebagai sebagai pengakhiran lah kita katakan. Bila anak dah besar, anak akan lihat kita sebagai father figure sepatutnya. Sepatutnya dilihat kita sebagai father figure, mother figure. Tapi kalau dia tak nampak kita sebagai father figure dan mother figure, apa akan berlaku? Apa yang berlaku, dia akan cari orang lain lah. Itu yang pertama, kan? Jadi dia tak ada role model. Sebab tu kita kata bila kita tak mulakan daripada awal, dia tak ada role model yang dia look up tu, maka dia akan cari orang lain. Kalau kita baru nak start sekarang, kita kata, oh sudah, aku dah terlepas. Tapi anak kita besar, macam mana nak buat, kan? Kalaulah kita kata dia perlukan role model yang terbaik, kita tak ada nak offer benda tu. Mungkin kita kata dari sudut agama ayah tak ada, kan? Mungkin, kan? So apa yang kita boleh lakukan? Lorongkan dia kepada benda yang sepatutnya. Cari figure-figure yang ada yang dia boleh ikut, kan? Ataupun yang paling mudah, kan? Suruh dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi telah letakkan banyak asas dalam hadis-hadis baginda. Tengok saja, kan? Dalam bab marah, contohnya dalam bab marah, kan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab marah banyak hadis-hadis yang melengkapi antara satu sama lain. Nabi sebut apa? La taghdab faraddada miraran, kan? Ini makruf juga hadis ni. Nabi kata jangan marah. Jangan marah, kan? Okey. Ada orang yang bila Nabi sebut jangan marah, bila dia dengar, okey, aku tak boleh marah, dia tak marahlah, kan? Contoh jadi ada orang yang tak marah. Tetapi ada orang yang dia sabar dia tak berapa nak, tak boleh nak kawal, kan? Dia punya kesabaran dia kurang, kan? Jadi dia sentiasa dia pemarah, orang pemarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut dalam hadis, Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattadhi', kan? Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kalau orang itu marah, kan, mungkin tadilah takdak Nabi kata, okey, kita dah lepas dah, kita dah termarah dah. So kalau berlaku kemarahan, kita tengah marah, Nabi ajar apa? Kalau kamu marah ketika kamu masa tu kamu berdiri, duduk. Nabi kata duduk. Kerana itu boleh mengurangkan marah kamu. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, kan? Kalau kemarahan itu berlalu pergi selepas setelah diduduk, okey, alhamdulillah. Wa illa falyattaji', kalau tak suruh juga kemarahan dia tidur, baring. Nabi kata baring. Nampak tak? Para ulama bila mereka membahaskan hadis ni, mereka kata kenapa Nabi dia berdiri suruh duduk? Kerana orang yang berdiri dia boleh melakukan macam-macam benda. Dia boleh sepak orang, dia boleh kejar orang, dia boleh, kan, terajang orang macam-macam. Tetapi bila dia duduk, kan, kemungkinan untuk diterajang orang tu susah dah. Mungkin boleh gerak kaki tapi tak sekuat orang yang berdiri. Nampak tak? Tapi bila dia marah lagi ketika duduk, Nabi kata baring. Bila baring memang tak boleh buat apa-apa dah. Nampak tak? Kenapa Nabi suruh buat macam tu? Ini petunjuk Nabi kalau marah. Okey, itu satu hadis. Kemudian ada juga Nabi sebut, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila mana kamu marah, maka apa yang kita kena buat? Tutup mulut. Nampak tak? So petunjuk Nabi dalam hal ini banyak dan ia merangkumi satu sama lain. Jadi itu yang saya katakan, bila mana kita tak boleh jadi father figure yang baik kepada anak-anak kita, kita lorongkan dia kepada lorongan yang betul. Kita kata tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu sebaik-baik contoh tauladan yang ada, kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sebaik-baik contoh tauladan yang ada, dan dalam peribadi Nabi itu semua benda tu ada. Sebagai father dia ada, sebagai seorang anak dia ada, sebagai seorang anak saudara dia ada, sebagai seorang suami dia ada. Semua Nabi dah tunjukkan. Dalam hadis Nabi semua lengkap. Jadi kita lorongkan pada tempat-tempat yang sepatutnya. Okey. Jadi saya rasa perkongsian saya pada pagi ini, sekat itu dulu, kan, beberapa garis panduan yang syarak ataupun syariat telah tetapkan, Islam telah tetapkan, berpandukan 6 A's yang kita sebutkan tadi, kan, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dengan acuan yang betul. Dan insya-Allah kalau kita cuba implementkan 6 step ini dengan betul pada waktu yang betul, insya-Allah kita akan kurang pening kepala pada waktu yang selepas itu, kan. Kerana anak-anak tu bila dia ada foundation yang betul sebagaimana yang kita sebutkan dalam kisah Luqman tadi, dalam kisah Ibrahim, dalam kisah Nuh tadi, bila dia ada foundation yang betul,
dia dah perceive dengan perkara-perkara yang kita nak dia, kita programkan dia, maka insya-Allah dia tidak akan retaliate pada usia yang ni kan. Sebab saya ada satu kisah, bila mana seorang datang jumpa saya, dia kata apa? Dia kata dia atheist. Dia kata dia keluar Islam. Kenapa dia keluar Islam? Dia kata, saya tanya dia kenapa? Dia kata dua sebab. Satu sebab, ada banyak soalan yang dia tanya lecturer dia tak jawab. Kan? Lecturer dia tak jawab. Yang kedua dia kata sebabnya mak ayah selalu tekan dia untuk buat, untuk pakai tudung, untuk ni. Waktu tu dia rasa macam tertekan, dia keluar Islam. Kan? Saya katakan kemungkinan besar, saya duk fikir-fikir, dia kata, kenapa berlaku macam ni? Kalau benda tu dibuat di gradually, macam Lokman buat kan, satu-satu mengikut stepnya, seamless flow tu kan, dia tak akan berlaku macam tu. Tapi mungkin apa yang berlaku adalah bila anak-anak dah capai satu umur, contohnya perempuan dia lebih baligh lebih awal, mungkin umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tu dah mula mencapai umur baligh kan. Mungkin masa tu ayah mak paksa pakai tudung. Sebelum tu tak paksa. Mungkin budak-budak kecil lagi kan. Dia tak meletakkan kefahaman kena tutup aurat awal. Dia tidak meletakkan kefahaman kena solat awal. Kan, kena solat pada awal usia lagi kan. Jadi bila sampai satu tahap umur 7 tahun, umur 8 tahun baru dia dah suruh buat. Mungkin masa tu dia dah boleh fikir. So mungkin masa tu dia dah datang, buat apa kena buat? Dulu aku tak kena buat pun. Nampak tak? Kan? Sebab kita tak start dari awal. So saya duk fikir-fikir, kemungkinan macam tu kot. Takkanlah ayah dia takkanlah tiba-tiba kalau kita suruh daripada awal, daripada kecil, dia takkan rasa benda tu sebagai benda bebanan, tak ada. Kan? Tapi kalau kita tiba-tiba suruh buat, mesti dia akan rasa beban, kan? So mungkin itu faktor-faktor yang mendorong kepada kepada anak-anak untuk retaliate daripada apa yang kita buat, kan? Sebab tu saya katakan philosophers mereka tetapkan step-step ini perlu dilakukan awal. Seawal umur dia lahir sampai umur 12 tahun. Itu maksimum dah, kan? So kena buat gradually supaya the seamless flow is there, supaya anak-anak kita dia tidak terkesan dengan apa yang kita sebutkan bila dia dah ada pemikiran-pemikiran sendiri. Okey. So perkongsian saya setakat itu dulu untuk pagi ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kekurangan saya sendiri. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.